setiap bahkan Fir'aun ketika mana beliau bermimpi bagaimana istananya digegarkan, dihancurkan oleh seorang budak lelaki. Mimpi itu cukup menjadikan Fir'aun begitu takut sehingga dia bertanya kepada tukang-tukang sihirnya, apa maksud mimpinya? Demikian juga apa yang berlaku kepada raja sebelum Fir'aun yang bermimpi melihat lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus, tujuh tangkai yang kering dengan tujuh tangkai yang subur. Demikian juga mimpi yang sebelum-sebelum ini yang berlaku. Keinginan manusia nak tahu takbir mimpi. Sebab itu dalam Islam ada cara takbir mimpi. Nabi SAW ajar kita bagaimana letak, bagaimana kita nak takbir mimpi. Sebab keinginan kita untuk mengetahui mimpi merupakan fitrah. Sebab itu dalam Islam Nabi SAW menyebut tentang mimpi dengan berkata, la taqsus ru'yaka illa ala alimin aw nasihin. Jangan kamu cerita mimpi kamu melainkan pada orang alim atau orang yang boleh beri nasihat. Jangan cerita pada Tok Nujum, nanti Tok Nujum lebih-lebih. Jangan cerita kepada orang-orang jahil, nanti dia akan takut-takutkan kita. Tanya pada orang alim yang tahu agama, dan tanya orang yang mampu beri nasihat. Artinya kalau kita mimpi sekian-sekian dia pun beri nasihat, oh barangkali tadi mainan perasaan kamu, ataupun lebih baik kamu jumpa ustaz ni, orang pandai ni, mudah-mudahan kamu tahu mimpi. So dia ceritakan bagaimana dalam kerajaan Yaman satu ketika dahulu ada dua tukang ramal mimpi yang hebat, satu bernama Syik, satu bernama Satih. Syik dan Satih ini begitu glamour dalam dunia Arab. Dia mentadbir mimpi apabila raja Yaman ini bertanya, iaitu Rabi'ah bin Nasr, tanya dia, wahai Syik, sejauh mana kerajaan aku boleh bertahan? Kerajaan aku ni, adakah dia boleh diwariskan kepada anak cucu ciciku? Kata Syik, tidak. Kerajaan kamu akan jatuh. Dan diambil oleh orang Habsyah, yakni orang Sudan. Dan sesudah itu akan kembali ke tangan orang Arab. Ini kesan ataupun takbir mimpi apa yang dialami oleh Rabi'ah bin Nasr. Demikian juga Satih, apabila Raja Kisra bermimpi melihat bagaimana kerajaannya jatuh, dijatuhkan oleh bangsa Arab, melihat, maka ditanya, dibawa, ditanya, dihantar satu utusan untuk bertanya kepada Satih apa maksud mimpinya. Maka dia menyatakan bahawa kerajaanmu akan jatuh di tangan orang Arab. Ini merujuk kepada para sahabat Nabi SAW. Selepas kisah Syekh dan Satih cukup popular, Ibnu Hisham menceritakan pada mukaddimah sirah Ibnu Hisham, kerana Syik dan Sati juga menceritakan bagaimana munculnya Nabi Muhammad SAW. Kerana sebenarnya tukang ramal dulu lebih dekat dengan kebenaran berbanding tukang ramal sekarang. Kerana apa? Zaman tu jin-jin boleh mendengar berita-berita langit. Tetapi apabila Nabi Muhammad SAW diutuskan, maka segala jin dihalang mendengar berita gaib. Kalaupun mereka dengar, satu, mereka campur dengan 99 pembohongan yang akhirnya hasilnya bohong. Kalau betul, kebetulan, bukan sifatnya nak benar. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, bagaimana para jin berkumpul untuk mengetahui kenapa mereka dihijab daripada berita langit. Akhirnya mereka mendapati munculnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu ya, berita daripada langit boleh dicuri oleh jin, diambil. Walaupun disebut curi, artinya Allah izinkan mereka dengar, Allah benarkan mereka dengar. Sebab itu bila dahulu meramalkan, ya, termasuk mereka meramalkan tentang Nabi akhir zaman, yang kisah Syik dan Satih yang menceritakan tentang kemunculan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kejatuhan kerajaan Kisra di tangan orang-orang Arab. Bagaimana orang Arab yang akan menguasai tamadun dunia, yang disebut oleh Syik, disebut oleh Satih. Dan hebatnya Syik dan Satih ini, saudara, raja tu tak payah cerita mimpi dia, dia boleh takbir. Kerana raja Rabi'ah bin Nasr ketika mana dia nak cari pentadbir mimpi, dia berkata, aku tak akan ceritakan mimpiku, tetapi biar yang datang ini menceritakan apa yang aku mimpi. Artinya memang tukang ramal yang hebat. Syik dan Satih
Raja tak payah cerita. Dia cerita apa yang raja mimpi. Dalam cerita yang cukup masyhur dalam Mukaddimah Sirah Ibn Hisham. Itu zaman dahulu. Kemudian saudara diceritakan bagaimana di negara Barbar. Barbar ni maknanya Maroko. Ada orang yang cukup glamour boleh mengetahui perkara raib. Ini sebelum berlakunya kemunculan Nabi Muhammad SAW. Setengah menyatakan mereka ni wali, dia ni wali. Setengah kata dia ni tukang ujum, setengah kata dia Nabi. Wallahu alam, kita tak tahu keadaan mereka. Kerana munculnya sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW. Namun nak cerita, dia boleh tahu apa yang berlaku akan datang melalui apa yang mungkin Allah Ta'ala beritahu dia. Kalau dia seorang Nabi, mungkin kasyaf kalau dia seorang wali, atau mungkin berita daripada jin kalau dia seorang tukang ujung. Walaubagaimanapun, dia tidak boleh mengetahuinya secara sendiri, ia melalui perantaraan. Karena itu saudara, kita nak hari ini pegang pada asas yang cukup kuat supaya akal kita ni kuat, bukan akal lemah. Nak tahu berita-berita gaib daripada Nabi kita Muhammad SAW. Ia berita yang benar, ia bukan ramalan, ia kebenaran yang terus berlaku dan terus terbukti dengan kejadian-kejadian telah berlalu, kejadian-kejadian yang sedang berlaku dan kejadian-kejadian yang akan datang. Banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang tanda-tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi peperangan antara dua kelompok besar yang mengakibatkan sebuah peperangan yang besar juga, di mana salah satu kelompok tersebut mengalahkan kelompok yang lain hingga kaum Dajjal yang berjumlah 30 dibangkitkan. Setiap mereka mengaku utusan Allah SWT hingga ilmu pengetahuan dicabut. Bencana alam banyak sekali, masa berjalan semakin cepat, fitnah bermunculan, kekacauan dan peperangan banyak terjadi, harta melimpah sehingga membuat orang yang berharta sukar mencari orang yang mau menerima sedekah. Banyak orang yang menolak sedekah dengan berkata, aku sudah tidak memerlukan harta itu. Pada saat itu juga orang-orang saling bersaing dalam membangun hingga seorang yang melalui kubur seorang berkata, aduhai sekiranya aku berada di tempatnya. Pada saat itu juga matahari terbit dari barat. Ketika orang-orang yang beriman melihat matahari terbit dari barat, maka saat itu iman sudah tidak akan bermanfaat lagi, sehingga kerugian yang sangat ke atas orang yang tidak memiliki keimanan sebelumnya. Ini satu contoh. Nabi SAW menceritakan apa yang berlaku akan datang. Nabi kata, dunia ini tak akan kiamat sehingga berlaku peperangan dua kuasa besar. Dua kuasa besar. Saudara, kita lihat, ya, kalau orang tu guna akal sikit, dia pun tahu memang dunia akan musnah lah bila dua kuasa besar bertembung. Bertemu. Dua kuasa besar ini bila bertemu, maka dia akan menghancurkan dunia. Nabi kata akan berlaku peperangan ini. Sebab itu mereka senantiasa meramalkan bila perang dunia yang ketiga yang merupakan penutup dunia. Kita sudah melalui fasa perang dunia pertama, perang dunia yang kedua. Kita seringkali ataupun ramai kita katakan penganalisa politik melihat perang dunia ketiga sebagai perang terakhir. Dia setengah menamakannya sebagai perang Hormajidun atau Armajidun, perang yang akan menghancurkan dunia ini. Dan ini disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang dalam kitab Taurat juga disebut sebagai perang Armajidun atau Hormajidun, yang akan disebut sifatnya bagaimana dua kuasa besar bertemu. Dan kata Nabi SAW, salah satu kuasa mengalahkan satu lagi kuasa. Selepas itu muncul 30 Dajjal. Dajjal yang Nabi maksudkan ialah mereka yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama, mereka ini disebut Dajjal. Akan lahir 30 Dajjal sebelum lahirnya Dajjal paling besar sekali. Setengah ulama menghitung Dajjal-Dajjal ini bermula dengan Musailamah Tukadzab. Dajjal maknanya dia mengaku tahu keraib, dia mengaku dialah Nabi, dia mengaku dialah sekian. Dan dia ada pengikut yang ramai, dia menyesatkan. Yang kita tengok hari ini, ya, ajaran sesat, bukan saja pengikut dia ramai, tapi setia. Yang ajar betul ni adalah pengikut tak ramai, tak setia pula. Tak setia dengan kuliah. Yang ajaran sesat ni adalah pengikut ramai, setia. Berjuang, berkorban, bermati-matian, petang untuk guru dia. Luar biasa. Kerana sifatnya Dajjal. Maka setengah ulama membilang Dajjal daripada Dajjal pertama, kata mereka Musailamah Tukadzab.
Sehingga pengikut-pengikutnya berjumlah 40 ribu orang membabi buta percaya pada Musailamah tu kadzab. Walaupun dah nampak pembohongan dia. Maka lahir pula dajjal-dajjal yang seperti Musailamah tu kadzab. Setengahnya menyebut Ghulam Ahmad Al-Qadiani, Mirza. Ghulam Mirza Ahmad Qadiani yang pengikutnya sudah 100 ribu. Fanatik pula tu. Pertahan pula tu bahawa Qadiani ialah pengasas. Qadiani adalah Nabi akhir zaman, bukannya Nabi Muhammad SAW. Dibantu pula oleh Inggeris di India zaman penjajahan. Mereka ada dikatakan dana kewangan yang besar, cukup besar. Mereka membina ratusan masjid Qadiani di seluruh dunia. Di Amerika ada, di England ada, kita kat Malaysia pun ada.